Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat belajar bertani, ketemu lagi di channel kami. Jadi kali ini kita akan buktikan kalau pohon stek itu bisa, pohon pokat itu bisa di stek ya. Nah ini buktinya akan kita tunjukkan. Ini yang udah kita buat, cuman ini daunnya gugur ya teman-teman, karena di sini agak musim semi. Ini daun akan gugur dan ini akhir akarnya udah tumbuh. Ini bisa kita lihat, cuman ini nggak bisa kita bongkar ya teman-teman, sayang nanti dia akan patah. Nah dan yang ini bisa kita lihat juga, ini pertumbuhannya sangat bagus. Nah ini ada juga, bisa kita lihat. Nah, ini yang baru tumbuh semi daun, ini akan muncul lagi daun baru, dan ini pun seperti itu juga teman-teman. Ini bisa kita lihat. Nah, oke teman-teman, udah jelas kan, paham? Nah berarti pohon pokat itu nyatanya bisa kita stek. Nah dan ini yang hasilnya sangat maksimal ya, sangat bagus. Ini akarnya sangat banyak, bisa kita lihat. Nah ini ada 4 akar ya. Nah cuman ini nggak bisa kita bongkar, teman-teman sabar aja, nanti akan bakal kita bongkar juga. Ya oke teman-teman, cara pembuatannya gimana, akan kita tunjukin cara pembuatannya. Nah ini seperti ini ya teman-teman, kita siapkan dulu entres yang sehat. Nah ini nyatanya seperti ini yang sehat ya, ini sehat. Jadi ini langsung aja ini kita kurangin daunnya ya, yang daun lebar-lebar seperti ini kita kurangin. Nah, jadi kita sisain ujung aja seperti ini ya. Ya oke teman-teman, ini ya kita sisai daun atasnya aja seperti ini, dan ini batangnya terlalu kepanjangan, jadi kita potong aja lagi ya, kita ponjong seperti ini aja. Kita ambil sekitar 25 atau 30 sentian aja. Nah, seperti ini. Jadi ini kita sayat sedikit ya, teman-teman. Tapi jangan sampai kena akar, jangan sampai kena batangnya. Nah, seperti ini aja. Setelah itu, kita oles dengan perangsang akar yang udah kita siapin ini. Nah, ini perangsang akarnya, teman-teman. Setelah kita oles dengan perangsang akar seperti ini, kita biarkan dulu sejenak biar obatnya meresap ke batang pori-porinya ya. Kita tunggu sampai ini mengering, meresap ke batangnya. Oke teman-teman, kita tunggu dulu sejenak. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini udah kita siapin medianya ya, media ini sangat bagus. Lalu kita isi aja di sini sedikit. Lalu ini udah mengering ya teman-teman ini. Jadi ini langsung aja bisa kita tanamkan ke media ya, ini botol aquanya ya. Nah ini jadi nggak perlu kita lubangin lagi pantatnya. Ya oke teman-teman, ini kita langsung aja tancapkan. Bismillah. Ya, setelah itu kita isi lagi, agak ditekan sedikit aja, jangan terlalu dipadatkan ya teman-teman. Nah seperti ini aja. Nah, jadi ini media nggak, jangan basah ya teman-teman, nanti kalau basah batang akan membusuk. Nah, jadi sedang aja, jangan nggak terlalu basah dan jangan terlalu kering. Nah, dia lembab lah, lembab. Nah, jadi ini udah selesai. Jadi ini tinggal kita sungkup nanti menggunakan plastik ya. Kita sungkup dengan menggunakan plastik seperti ini. Nah, setelah itu kita taruh aja nanti di tempat yang teduh dan hindarkan dari sengatan sinar matahari langsung. Dan ini sungkup jangan dibuka-buka sampai benar-benar nanti akarnya keluar. Nah. Ya oke teman-teman, semoga ini bermanfaat video kali ini. Bagi teman-teman sahabat belajar bertani yang belum klik tombol subscribe di bawah, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan jika teman-teman suka dengan video kami ini, teman-teman silahkan like, share, dan komen video kami ini. Ya oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.